Oke, teman-teman. So ya, di video kita kali ini kita main Anime Adventure ya. Karena kemarin baru update ya. Kemarin baru update Boku no Hero Academia ya. Ada beberapa unit baru, ada Deku ya. Ada Deku, lalu ada Hawk nih yang gue punya sekarang. Ya, gua enggak sombong, biasa aja ya, dapat dia juga. Kalian tungguin aja untuk reviewnya nanti ya. gua lagi mencoba untuk evolve mereka berdua nih. Sama ada Endeavor juga, ada Bakugo juga, sama ada satu lagi Shigaraki, jadi ada 4. Tapi ya, tiba-tiba nih ya, gue lagi grinding si Hawk ini ya. Gue lagi naikin levelnya sama sekalian ngedapetin bahan FOV gitu kan, udah dapet beberapa banyak gitu. Lalu tiba-tiba update lagi pak, update lagi muncul yang namanya Demon Academy Portal ya. Jadi gue kira di update yang kemarin itu gak ada portal gitu kan. Tiba-tiba Demon Academy Portal. Dan ya kalian tau lah ya ini apa. Ini tuh High School DxD anjir, iya gak sih? Iya gak sih? Kalau yang dari gue lihat sih Evil Queen's Peace. Ini kayaknya Evil apa, gue gak tau lah. Gue sebenernya gak nonton Evil DxD, tapi kalau kata anak-anak Discord gue sih ini sih High School DxD. Ya cuman gue gak tau, kalian komen di bawah cuy, ini dari anime apa. Kayaknya sih iya sih, kayaknya High School DxD. Dan ya portal-portal juga. Dan ya ini penggantinya dari ya Devil Contract sih. Literally ini pengganti Devil Contract, dimana kalian bisa ngedapetin 3 mythic baru ya, 3 limited Demon Academy mythic unit ya kan. Ya kalian bisa farming aja teman-teman untuk dapetin ini. Dan katanya portalnya ini unik banget cuy. Portalnya unik banget karena nggak kayak biasanya. Kalau biasa kan paling ya emang susah doang gitu kan, paling ada challenge-nya high tank atau enggak segala macem. Ini sekarang kalian lihat steel plated enemy ya. Kita lihat ya, oke. Kayak gimana ini steel plated enemy cuy ya. Dan dia ininya air lagi. Kita coba aja. Kita coba nih, oke teman-teman ya. Kita langsung mencoba aja yuk, let's go. Itu punya lo apa? Mini. Itu apa? Mini range. Mini range. Kalau gua tadi dapetnya steel plated enemy. Ya, itu apa aku tuh? Gak tahu steel plated itu gimana. Mau coba dulu kah? Ayo boleh. Ayo coba. Steel plated enemy, kita lihat. Ntar abis ini kita coba yang mini range juga guys, kita coba. Magic Town kah? Oh, kita coba aja cuy. Apakah sulit? Udah ada unik yo. coba. We'll see. Steel plated enemy, susah apa cuy? Dan gue masih belum render, imagine. Hero gue nggak render anjing. Ya udahlah ya. Mulai. Ini kayak susah nih. Main depan. Iya, susah itu kah? Bukan, takutnya kayak tadi lagi. Steel plate, mari kita lihat cuy. Oh, shield cuy. 20, buset. Bro. Ini mahal sih. Shield 20, buset, pakai HP. Wah, ini sih gue harus pakai Hawk sih. Wajib sih. Ini Hawk, kita coba buktikan apakah Hawk beneran multi hit atau enggak. Nan, pakai Nami lo. Gak ada lagi lo. Speedwagon, ya ampun. Buset, shieldnya banyak banget. Buset, ini baru awal-awal cuy. Apakah nanti tiba-tiba jadi shield 50? Kalau shield 50 udah goodbye aja sih. Ini benar-benar April mob banget sih. Ini di update kali ini tuh benar-benar April mob banget ya, sumpah. Tiba-tiba update kayak gini malam-malam aja, jam 4 pagi, cok. Imagine. Oke, kita coba pakai in-hawk dulu kali ya. Gue taruh sini kali ya. Ntar kita abis ini kita coba mini range deh. Mini range kayaknya lucu tuh. Ini udah kalah ini. Air unit apaan? Itu air unit, Nan. Air unit, Nan. Terserah, gue ada Frieza.
Ini kasih Wendy, kasih Wendy nih. Kalah. Ah, Wendy. Ah. Ada. Ah, aman. Defend 1. Aman. Bener ngeselin. Ini sih ngeselin, guys. Sebenarnya susah sih enggak ya? Ngeselin. Susah, enggak susah, ngeselin doang, bener-bener kayak ngerjain gitu, April Fool. Gila. Si Gajil shield-nya 40 kocak. Tapi enggak apa-apa, ada ban, gampang ini. Darahnya cuma 100.000. Eh, tapi dia ada ini cuy, ada apa? Darah kuningnya. Kalau itu macet sih. Tiba-tiba darah kuningnya lepas 10 juta, mampus. Wah. Mampus sih. Mampus, pensi dah. Dah. Easy lah. Aku ramang. Oke. Okay. Ya masih gampang. Dapat apa? Soul Candy. Demon Academy Symbol 2. Dapat Symbol 2. Demon Academy Portal dapat lagi. Wah, dapat portal lagi. Oh, tier ke 1. Iya enggak sih? Tier 10 kok. Sampai tier 10. Iya, katanya sampai tier 10. Oh, sama kayak Freeze Portal ya? Iya, betul. Sama kayak Freeze Portal ternyata, bukan kayak sama kayak Devil enggak sih? Beda ya. Kalau Devil kontrak mah kita beli kan. Ya, ini juga beli. Enggak, maksudnya ini kalian ini beli satu aja, abis itu sisanya dapat portal mulu bisa gitu ya kan? Betul. Iya, kalau kayak Devil kontrak kan kita beli terus gitu. Bentar, mini range berarti gue pengen pakai yang range-nya jauh-jauh ya. Mini range, let's go. Cuman tier 1 bisa lah. Ini lihat range speed wagon 2 cowok. 2.0 anjir. Biasa bukan 10 ya. Jangan. Oh, kita coba. Wah, yo ampun, gak nyampe loh. 7.6. Range-nya 7.6. Itachi. Itachi. Oh, 6.1. 7.7 tuh. Mantap. Aku. Wih, mantap banget Sisui. Mantap banget ya. 7 bagus lah. Gua 8 nih, Nami. Wih, gua pengen coba naikin ini berapa? Ya aku cuma 8 doang, Pak. Ini padahal tadi Hawk ini gua 40-an loh sampai akhir. Ini kecil banget range-nya. Gua salah taruh lagi, gua taruh di sini. 1.3 ini 1.3 kok. Beneran. Lihat. Dia areanya udah kayak enggak kelihatan anjir. 1.3 anjir, area apaan coba? Ini gue cuma 8 loh, gue bahkan nggak nyampe ke sini bro. Gue SK nggak nyampe, dikit lagi 8.000 baru nyampe sini nih. Cuma 10, gila. Hawk gue dari 42 range nya jadi 10 bro. Jadi 10, ya ampun. Ini Hawk ini salah satu range terbaik loh. Oh iya, pakai Piccolo coy, punya lo. Enggak. Piccolo tuh range-nya gokil banget. Yang attack lurus itu ya? Iya, yang lurus. Itu kan upgrade terakhir lah. Iya sih. Tenang, Pride the One solo al. Pride the One kah? Pride the One range 5. Escano range-nya 5. yang ini Riz. Kodenya apa Riz? Kode apa? Yang di dalam ini. Oh. Bunker. Ayo coba. Sini. Ada easter egg. Sini. Ah, coba kode. Kodenya apa sih? Kodenya 4 atau dia apa? 4? 412 294. 294. Oke, okay, guys, coba buka. Wih. Mana? Harus buka sendiri atau harus buka sendiri? 4 12. Hah? 294. 294. Wow. Apa nih? Mas bro jadi astronot, mas bro. Buset. Ini apaan kok ada jamur? Iya, ini buset. Boy. Ada 2 jamur. Subscribe. Wah, YouTuber kayak ini. Siapa namanya? Rot Boy. Oke. Okay. Tot Boy. Dah. Ini mini range yang tadinya jadi 42-an range-nya si Hawk gua. Jadi 10. Oh, iya. Anjir. Literally 10 anjir. Lihat Itachi gue biasanya range-nya mantep banget guys. 8 buset. Range apa ini cok, 8. Udah bukan short range lagi ya. Mini range anjir. Lucu banget. Bentuknya gede tapi nyerangnya pendek gitu. Terus lihat Emilia gue curang cok. 4. Imagine.
apa yang mau di slow sama dia buset. Sama Todoroki epic, kayaknya bagusan Todoroki epic anjir. Mari kita dapat apa? Dua doang gua. Wih dapat 9 akademi simbolnya, nice. Portal lagi. Mari kita dapat portalnya berapa? Dimar cepat cepat Piccolo. Pas. Durian. Piccolo. Beli. Loh, enggak bisa kah? Karena aku udah ada. Oh, cuma bisa beli satu doang ya? Iya. Oh, kirain bisa beli banyak, nanti pengen gue trading kalau udah limited ya. Kirain. Ya, oke teman-teman. Jadi ya, itu dia tadi untuk portal-portalnya tadi kita udah main ya kayak begitu teman-teman ya. Itu unik banget sih. Itu ya musuhnya gampang memang, tapi yang susah tuh emang challenge-nya. Jadi benar-benar challenge-nya yang susah ya. Ada mini range, ada steel plated armor, ada god speed enemy. Ini gue nggak tahu nih apa nih god speed enemy. Kencang banget katanya sih ya. Tapi ya ntar semoga aja kita bisa dapat secret-nya ya. Katanya sih ada secret-nya, gue nggak tahu secret-nya apaan. Dan by the way, ya di sini ada Piccolo kalau kalian perhatiin deh. Ada Piccolo tadi, dan kalau kalian ngomong sama dia, dia lokasi di sini di Evolve. Dia oke-okean teman-teman ya. Kadang-kadang nge-spawn, kadang-kadang enggak. Jadi oke-okean kalian ketemu sama dia, gua enggak tahu sampai berapa lama. Tapi ya kalau kalian ketemu sama dia, kalian akan dapat item yang namanya itu adalah Fusion Jacket. Mana Fusion Jacket gua, cowok? Nah, ini nih, mana nih? Nih, Fusion Jacket ya. Dan Fusion Jacket itu kalian bisa pakai ke si Goku yang rare biasa sama Vegeta rare biasa. Kalian bisa evolve mereka berdua. Jadi ya, kalian tinggal pilih lah. Yang pasti kalian butuh 15 Goku, 15 Vegeta, dan 1 Fusion Jacket. Nanti kalian akan dapat Gogeta, cuy ya, Gogeta teman-teman, gila. Nih update kali ini bener-bener troll banget cuy. Kita kira update-nya cuma MHH doang kan, yang biasa aja gitu. Tapi ternyata tiba-tiba keluar yang kayak begini gitu. Luar biasa banget loh ini. So ya, thank you teman-teman. Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Semoga beruntung buat kalian semua untuk mendapatkan si Piccolo. Karena Piccolo setahu gue kayak cuma 15 menit gitu atau mungkin 20 menit dia hilang langsung dalam satu server ya. Jadi kalian mesti hop-hop server untuk nyari si Piccolo ini cuy ya. Semoga kalian bisa ngedapetin itu dan kalian bisa dapetin Gogeta secepatnya, karena gue pengen dapetin Gogeta juga. So ya, thank you buat teman-teman. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe yang mau, gak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. No!